Hijab itu hanya biasanya siapa dianggap sebagai pakaian tradisional terpinggirkan. Mudah-mudahan dengan hijaban pada hari ini, pakaian hijab itu dapat menjadi pakaian dalam arti bisa menyapa dunia modern. Istilahnya sekarang apa istilah zaman now. Selamat kepada Bang Muti yang telah melaksanakan hijab Han, yang mudah-mudahan hijab ini nanti akan menjadi sesuatu pilihan bagi wanita Indonesia. Saya berharap Prof ini kalau bisa menjadi event yang rutin ya. Apakah tahunan atau setiap Ramadan dan sebagainya, ini adalah sesuatu yang sangat baik ya, apalagi tadi Indonesia sebagai eksportir hijab terbesar di dunia. Hijab Han Bang Muti 2018. Assalamualaikum wabarakatuh. Yang bertanding udah lemas karena deg-degan menunggu hasilnya. Harus memilih 10 orang untuk besok kembali hadir, dan tentunya juga nanti mohon maaf bagi yang belum masuk dalam babak penyisihan ini, kita harapkan juga tidak berkecil hati. Dengan nomor dada 13 atas nama Anindia, 14 Tika, 17